Nah, Nika ini dia awalnya tuh diperkenalkan sebagai game ideal ya. Sebenarnya enggak cocok juga disebut ideal karena kita juga harus manual. Kalau misalnya kalian di berapa stage itu kalian nggak bisa auto, kadang suka ngaco banget. Terus untuk daily kalian juga di arc itu pun nggak boleh auto karena kalian harus manual dan nge-target part-partnya si bos itu. Jadi gue aneh aja kalau misalnya game seperti ini dipakai sistem yang sama kayak game ideal gitu ya. Nah, jadi gue akan share link ini di deskripsi ya. Ini makasih banget yang udah buatin ya. Stats penalty ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, misalnya nih, recommended powernya 10.000, kalau misalnya kalian di atas ya nggak ada penalti gitu ya. Nah, tapi kurang 1 poin aja itu udah minus 25% damage kalian gitu ya. Nah, ini kurang lagi sekitar 1.500-an. Ya pokoknya minus 15% lah gitu ya. Damage kita menurun setengah. Katakanlah gitu ya, damage kita 500. Itu kalau misalnya kena penalti berarti udah 250. Kalau misalnya 50% ya CP dan juga recommended, itu damage penalti ini udah 100%. Jadi damage kalian cuma 1. Kalau misalnya kita balik ke gamenya, kalian lihat di sini, gue sekarang ada di stage 73. Nah, kalau kayak di sini, gue masih bisa karena gue di atas ya. Kalian bisa lihat my power gue tuh warna biru. Nah, tapi kalau misalnya gue pindah ke hard ya, gue pindah ke hard 2 ini yang corruption, itu udah merah gitu loh. Dan kalau misalnya gue masuk ya, damage gue tuh berkurang banyak gitu. Kita lihat sini ya, recommendednya tuh 14.800 sedangkan punya gue tuh 13.000. jadi gue udah kena minus 50% karena itu udah di atas seribuan gitu ya. Kamu bisa bayangkan ya, ini bakal susah banget. Coba masuk ya, coba masuk ini ya, dengan tim seperti ini ya, kita masuk itu damage-nya tuh kurang banget gitu. Nah, tapi tenang aja, ini hanya berlaku di campaign. Untuk daily lain itu nggak masalah gitu, hanya di campaign. Tapi kan campaign kan sangat-sangat penting untuk ngebuka fitur gitu kan. Untuk ngebuka sektor yang lebih tinggi pun kita harus buka di campaign ini gitu. Jadi sangat-sangat penting ya. Ini masa mending loh ya kan. Nah, tapi nggak secepat yang kalian pikirkan. Tuh, kamu bisa lihat ya, tuh kamu bisa lihat ada beberapa yang nggak sakit tuh. Lu lihat tuh, tuh lu lihat kecil banget gitu damage-nya itu. Nah, ini kalau bisa lihat di sini gak ada penalti, jadi damage gue tuh full gitu, gak turun ya. Beda satu aja, beda satu di bawah satu ya, itu udah minus 25% gitu. Itu gila banget gitu. Nah, kalau saya lihat ini lumayan cepat kan, karena gak ada pengurangan. Kalau saya lihat yang ini, gue ngisiin aja biar dia fokus ke atas ya. Nah, lebih cepat kan, lebih cepat itu tuh ya kan, lebih cepat kan, karena nggak ada penalti gitu loh. Lalu gimana solusinya? Operate setara gitu ya, manfaatkan fitur sinkro gitu ya. Gue dibilang dari awal tuh manfaatkan fitur sinkro. Jadi kalian sementara tuh pakai aja dulu karakter SR yang bintang 2. Kita akan incer level 160 dulu sampai kita bakal dapetin level SSR bintang 3. Level gue tuh kok bakal setarain ya, kalau misalnya 75 dulu semua ya. Kalau misalnya 80, 80 semuanya dulu. Nah, yang di bawah, kalian bisa lihat gue taruh yang warna kuning semua. Karena tim utama gue tuh kuning. Ya, ingat ya, yang kuning dengan yang ungu, ya, kuning itu punya basic stats yang lebih tinggi. Nggak lupa juga untuk equipment juga, fokuskan juga untuk upgrade yang kalian butuhkan gitu ya. Misalnya aja tim gue nih, tim gue kan seperti ini kan, untuk saat ini kan. Nah, gue bakal upgrade equipment untuk yang 5 karakter ini. Nah, memang cuma untuk campaign, tapi masalahnya campaign itu kita butuh gitu. Kita butuhnya campaign, bukan yang lain. Ya, gue dan see you next time.